Setelah berhari-hari LDR, akhirnya Pak Sutri Gemas kembali bersatu. Ya, dilansir dari berbagai sumber, rupanya Pratama Arhan sudah kembali ke Jepang dan bertemu sang istri tercinta Azizah Salsa. Seperti diketahui, sebelumnya Pratama Arhan pergi ke Irak dan Filipina untuk bertanding di timnas dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat LDR dengan Pak Suami, Azizah Salsa pun terlihat lemas karena nggak ada partner berantem nih. Kini akhirnya mereka bertemu kembali, seperti nggak ada capeknya, Arhan bahkan langsung menemani sang istri jalan-jalan. Terlihat kala itu Arhan mengenakan sweater putih, ia menemani Azizah belanja di salah satu supermarket. Setelah itu, terekam pula momen Arhan dan temannya mengawal Azizah yang sudah melaju di depan menggunakan koper listrik. Sebagai suami siaga, Arhan sampai rela berjalan jauh nih demi menjaga sang istri. Lucunya, malam itu Azizah Salsa terlihat mengenakan setelan blazer pink namun dipadukan dengan sandal hitam milik Pak Suami. Saat itu juga rupanya ada Fuji yang menemani Azizah jalan-jalan. Terekam pula potret Arhan yang bersendau gurau bareng Azizah. Kira-kira lagi ngomongin apa ya? Kayaknya seru banget ya Sobri momen liburan Azizah dengan para sahabatnya ini. Mereka datang menemani Azizah saat sendirian di Jepang. Hingga akhirnya, Azizah bisa bertemu Arhan lagi. Respect banget ya sama circle mereka. Gimana kalau tanggapan kamu? Tulis di kolom komentar.